Ilmu communication. Communication. Pertinggi. Halo e-commerce, welcome back to e-com vlog. Jadi hari ini ada aku Yoli, aku Rasti, aku Latanza. Nah, kita di sini mau ngapain nih teman-teman? Jadi hari ini tuh kita udah nyiapin random question. Mau nanya apa sih Latan? Nanya ngail, mau komunikasi UPI. Nah, sekarang kita mau nyari nih sasaran orang-orang yang bakal kita tanya-tanya. Yuk, nah, ikutin. Yuk. Tegang, ih. Menurut saya, e-com udah saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Keluarga? Keluarga? Rumah sih. E-com UP itu salah satu rumah buat aku, rumah buat bertemu teman-teman, keluarga-keluarga lain. Bukan cuma satu jurusan tertentu yang ada di universitas, tapi kalau buat teman seangkatan sendiri, terutama itu buat rumah buat aku sendiri. E-com itu tempat kembali, UP tempat mengabdi. IKOP itu jurusan paling favorit di UPI. Peminatnya tahun kemarin paling banyak, ketiga se-nasional, dan aku bangga masuk IKOM. IKOM rame, seru, bagus. Aduh. Seru. Berkualitas. IKOM muda lugas berkualitas. Rame. IKOM UPI itu seru, rame. Banyak teman. Kom, mantap. Pengen jadi jurnalis. Karena memang dari awal ingin jadi jurnalistik, ingin jadi jurnalis. Jadi ke IKOM UPI yang ngejar jurnalisnya gitu, untuk berlatih. Karena IKOM merupakan salah satu jurusan terfavorit di UPI. Dan juga saya ingin memperdalam segala hal tentang komunikasi, terutama dalam bidang public relation atau humas. Menyalurkan hobi, passion juga. Karena saya ngerasa komunikasi saya belum baik. Soalnya aku ngindarin dari matematika. Alasannya karena prospek kerjanya luas. Terus pengen ngembangin diri aja. Alasan sih sebenarnya nggak ada, cuman ya kalau dilihat dari prospek pekerjaan di IKOM itu bisa masuk kemana aja gitu. Jadi ada humas, ada jurnalistik, ada BC-nya juga. Jadi lebih menjanjikan lah buat progres kerja. Alasan masuk IKOM mau jadi artis. Alasan aku apa? Bakar nih lama nih. Ah. Ntar dulu kasih tau dulu alasannya apa? Aku punya alasan soalnya. Karena pengen cari cowok ganteng. Jangan kayak gitu atuh. Alasan aku masuk IKOM UPI karena aku pengen cobain pengalaman baru dengan merantau. Yang paling asik terutama teman-temannya ya. Teman-temannya sih. Teman-temannya friendly. Banyak teman-temannya. Banyak teman, terus ya rame pokoknya orang-orangnya. Aku di sini senang sama teman-teman, udah banyak momen yang kita laluin bersama. Bisa ketemu banyak ya teman-teman dari berbagai daerah. Teman-temannya sama satu fakultas sama jurusan pariwisata, jadi seger gitu. Anak-anaknya gokil, tugasnya nggak monoton dan sering ke lapangan. Prakteknya asik-asik. Kegiatan-kegiatannya gitu, tugas-tugasnya juga menurut saya mah keren lah gitu. Sukanya karena banyak proyekan yang baru gitu, banyak tugas yang sifatnya proyekan, jadi bisa dapat pengalaman baru. Belajar hal-hal baru yang belum saya ketahuin sebelumnya. Sukanya ya karena ketemu teman-teman sih, dan alasan saya untuk bertahan karena memang teman-teman saya dan juga teman-teman pengurus di himpunan dan juga staf dari jurusan yang sangat baik dan juga sangat memenuhi setiap fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh mahasiswanya sendiri. Paling gak enak, gak ada sih. Dukanya banyak tugas. Tugasnya banyak. Tugasnya terlalu berat. Tugas-tugasnya terlalu menyiksa. Tugasnya ya, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Banyak tugas sih, IKOM tuh kalian harus siap untuk ngadepin tugas-tugas yang berkaitan dengan mata kuliah yang bakal kalian dapetin. Dukanya ada beberapa mata kuliah yang tugasnya itu
harus penelitian padahal masih semester awal, dan itu kadang membutuhkan waktu, biaya juga yang banyak gitu. Tugasnya banyak, terus apa ruang kuliahnya di lantai 6 jadi capek kalau naik ke lantai 6? Kalau dokanya lantai 6, kuliahnya jadi capek naik ke atas terus. Dosen favorit Pak Fahrul sih. Pak Fahrul. Pak Fahrul. Pak Fahrul sih. Pak Fahrul. Pak Fahrul kayaknya paling oke. Ih, Pak Fahrul atuh ih. Bapak A. Pak Fahrul. Ganteng. Kece soalnya. Nyetel pisan gitu. Wah, keren lah. Mirip sama saya. Emang sih yang saya lihat sih dari faktor kedekatannya kalau Pak Fahrul. Jadi dosen tuh enggak ada sekat itu. Jadi kita bisa langsung ngobrol tentang pembelajaran yang di perkuliahan. Jadi lebih enak aja, enggak ada jarak itu dosen sama mahasiswa tuh. Karena Pak Fahrul orangnya kalem ya, santai maksudnya. Dia punya apa ya? Bisa membagikan ilmu itu dengan enak gitu, dengan sharing-sharing, dengan ngobrol-ngobrol gitu. Ya kita dapat santainya, kita dapat juga ilmunya kayak gitu. Dosen favorit Mr. Fidi. Pak Fidi. Pak Fidi. Pak Fidi sih. Pak Fidi. Pak Fidi. Pak Fidi. Karena dia baik banget, terus kayak keren gitu. Soalnya keren. Kayak dosen terbaik, terbersih. Terbersih. Beliau itu ngajarinnya benar-benar enjoy dan enak kita juga sebagai enak kita juga mahasiswa enak banget nangkepnya. Soalnya rame, terus ya enggak bikin ngantuk. Dosen favoritnya itu Bu Heni. Bu Heni aja deh. Kenapa? Karena dia suka bilang menarik. Bu Heni tuh orangnya cantik ya, asik. Karena saya dapat nilai A masalahnya, makanya dia tuh perfect lah dosennya lah. Soalnya kalau nerangin tuh bikin kita gak ngantuk kan, kadang-kadang dicek gitu, kamu ngantuk atau enggak kayak gitu. Karena dia tegas, jujur, terus tanpa basa-basi, neplok ke otak. Dosen favorit aku, Pak Ridwan. Pak Ridwan? Pak Ridwan. Soalnya banyak wawasannya, terus suka ngejokes juga gitu. Karena menurut saya, ya walaupun materinya tuh baru buat saya, cuman saya lebih gampang nangkepnya aja. Dosen favoritnya Pak Tito, Humas Proud. Pak Tito. Pak Tito. Pak Tito. Pak Tito dong. Pak Tito. Menurut saya Pak Tito sih. Wah. Karena menurut saya Pak Tito sangat menginspirasi lah ya. Pintar juga ya Pak Tito, gak kuat lah. Pengen jadi belajar. Keren, ngasih tahu tentang dunia kerja sama tugasnya greget. Soalnya apa namanya tuh? Banyak pengalaman dari KLB jadinya lebih nge-explore gitu. Karena Pak Tito memberikan tugas-tugas yang ekstrim tapi saya menyukainya. Soalnya sekarang kan baru benar-benar semuanya sama Pak Tito. Jadi benar-benar ngerasain banget gimana itu struggle-nya jadi S1. Kalau sebelumnya itu kayak hahihi doang gitu. Ibaratnya kayak anak SMA mau bimbel GO gitu ya. Biar lulus SBMPTN gitu. Tapi kayak mereka tuh enggak ada tujuan arah yang benernya kayak gimana gitu. Tapi pas sekarang sama Pak Tito semuanya mantep. Prof Johar. Baik banget dan ngejelasinnya tuh kayak yang walaupun enggak begitu ngerti cuman kebapaannya tuh ada. Mata kuliah paling berkesan. Mata kuliah jelas atuh komunikasi lintas budaya. KLB atuh. KLB. KLB. Komunikasi lintas budaya. KLB. 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 Mata kuliah favorit KLB sih kayaknya, soalnya jadi bisa ngerti penelitian gitu. Banyak belajar dan banyak gak tidur. Banyak tugasnya asik. Karena membuat saya tuh jadi tahu budaya-budaya di luar gitu. Tugasnya juga wah sangat mantap. Mantap lah KLB. Karena komunikasi lintas budaya, kita mempelajari berbagai budaya supaya kita
menjadi seorang komunikator yang adaptif dengan budaya yang berbeda gitu, terutama di Indonesia kayak gitu. Mata kuliah favorit, public speaking. Public speaking. Public speaking. Dipaksa ngomong di depan. Matkul favorit aku, dasar fotografi. Dasar fotografi. Fotografi. Dasar fotografi. Dasar fotografi juga karena seru sih, kita di situ jadi belajar dasar-dasar dari fotografi, teknik-tekniknya seperti apa, kayak gitu sih. Karena seru aja, kita jadi bisa kayak foto-foto dimanapun gitu, terus bisa jalan-jalan sama temen juga. Karena sebelumnya saya belum tahu basic-basic kamera, jadi pas belajar yang hal yang baru tuh menarik aja gitu buat saya. Mata kuliah favorit aku, event management. Mata kuliah favorit, pengantar broadcasting. Jurnalistik. Konsentrasi sekarang, jurnalistik. 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 Ahai. Kayaknya jurnalistik sih ya. Jurnalistik. Kenapa? Soalnya suka jadi, aku lebih suka nulis sih. Soalnya emang dari awal kan jadi jurnalistik kan. Jadi jurnalis, jadi masuknya jurnalistik gitu. Saya ngambil konsentrasi humas. Kayaknya humas. Mungkin humas. Konsentrasi yang diambil tentu aja humas. Soalnya di humas tuh belajar semuanya, mulai dari nulis, terus gimana kita ngewawancarain orang, plusnya gimana caranya kita bisa meningkatkan citra suatu perusahaan atau suatu lembaga gitu. Nah, salah satunya berkat kita gitu, yang ada jadi garda terdepannya di humas itu. Aku kayaknya bakal ngambil konsentrasi kalau nggak humas, broadcasting. Antara broadcast sama humas. Broadcasting. Kayaknya aku broadcast. Insya Allah broadcast. Kenapa? Karena passion. Karena sesuai passion. Semoga IKOM UPI selalu apa? Selalu bisa berkembang, tidak stuck di satu titik, dan bisa lebih keren lagi. Semoga IKOM UPI jadi makin keren kayak saya lah gitu ya. Hey, feeling good, like I should. Gitu aja sih. Harapannya semoga IKOM UPI semakin dikenal di kalangan masyarakat luas, terus akreditasinya juga bertahan di A. Jangan dibanyakin lah yang jam 7-nya lah, biar pada masuk anak-anak. Gitu doang sih sebenarnya sih. Harapan untuk IKOM kedepannya semoga bisa lebih baik, lebih maju, dan bisa mensejahterakan seluruh warga IKOM. Harapan buat IKOM UPI semoga lebih keren lagi. Semakin meningkat kualitasnya di segala bidang, baik itu pengajarnya atau fasilitasnya yang sudah mumpuni, bisa lebih baik juga mahasiswanya lebih disiplin kedepannya dalam berbagai aspek apapun itu. Harapannya mungkin dosennya diperbanyak, terus kalau bisa kuliahnya jangan di lantai 6 ya, soalnya ngantri liftnya lama banget. Semoga IKOM jadi nomor, semoga bisa menyaingi IKOM. Ya semoga jadi VKOM lah. Bikin fakultas ya. Semoga punya fakultas sendiri, amin. Dan semoga di masa depan ilmu komunikasi UPI punya fakultas sendiri, amin. Harapan buat IKOM UPI semoga kedepannya lebih cepat lagi ya menjadi fakultasnya gitu, biar anak-anak juga pada bangga yang di sini. Harapannya semoga dibuatin fakultas biar nggak capek-capek naik ke lantai 6, terus biar nggak susah kelasnya, duitnya lebih dipergunakan dengan baik, alirannya gitu, terus dosennya dibanyakin lagi gitu. Pilih UPI jangan pilih buat calon mahasiswa baru, jangan takut buat pilih jurusan ilmu komunikasi di UPI karena kating-katingnya seru, dosennya santai, dapat nilainya juga mudah kalau usahanya besar juga. Terus jangan lupa buat mengharumkan nama baik IKOM. Calon buat mahasiswa baru, cepat adaptasi ya kalian di sini, hadapin dosen-dosen kalian karena di sini bakal banyak spesies-spesies yang kalian temui dan beragam itu. Pasti kalian bakal terkejut.
ayo masuk ke IKOM UPI karena kalian bisa ngedevelop diri kalian lebih baik lagi di sini. Buat calon mahasiswa baru, kalian gak bakal yang saya mau sampaikan itu kalian gak bakal nyesel kalau masuk IKOM UPI gitu. Banyak di sini yang bisa kalian dapetin gitu, ilmu-ilmu tentang komunikasi, tentang public relation, jurnalistik, dan dengan platform apa ya, dengan jurusan yang salah satu jurusan yang paling favorit itu kalian pokoknya tidak akan nyesel gitu masuk IKOM UPI. Banyak ilmu yang dapat kalian dapetin gitu. Ya masuk IKOM UPI aja, seru kok. Nanti teman-teman bakal diberikan tantangan-tantangan yang menyenangkan. Kayak gitu sih paling. Pesan untuk kalian yang mau masuk IKOM UPI, jangan lupa terus semangat, terus ikutin kadernya, jangan lupa ngerjain tugas, pokoknya terus bikin IKOM ini lebih baik lagi. Buat mahasiswa baru ditunggu ya, semangat. Mahasiswa baru jangan. Semoga video ini bisa menambah informasi kalian, khususnya untuk calon-calon mahasiswa yang mau masuk ilmu komunikasi UPI. Yakini kalian gak harus IKOM UPI. Pokoknya setelah kalian nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa juga ya, nantikan konten-konten dari IKOM Vlog selanjutnya. Oke, bye-bye. See you on the next IKOM Vlog. Bye!